Assalamualaikum, salam sejahtera sahabat-sahabat semua. Hari ini air besar ini. Keruh. Tadi tengok jaring dapat seekor baru. Ini kita tengok jaring kedua lah. Jaring pertama tadi jaring neci. Tapi ikan baru pun bergulung ya. Mata pun buta sebelah. Ni anggaran dalam 700 gram eh. Kalau perasan ni 700 gram eh. Ni nak tengok jaring kedua. Tahan dua jaring eh. Jaring, semua jaring 9 inci. Ni jaring bajet ikan besar lah ni. Jari 9 inci ni biasa 2 kilo ke atas lah. Sekarang ni aktiviti mancing tak boleh lagi nak buat. Kita nak jaring arai lah. Tapi arai tak boleh nak tahan. Sebab sekarang ni saya dah mula kerja. Sebab arai kita tahan petang, pagi-pagi kena tengok. Kalau tak tengok pagi, ibarat habislah. Terlepas eh. Ha, ni jaring ni saya tak letak batu ni. Ini style jaring tak ada batu. Kita gantung pada pokok belakang. Batu sebiji ya ke depan. Ni kalau kena ikan kita dapat rasa dah. Ha. Dapat rasa berat eh. Kalau kita angkat jaring ni kita rasa berat memang ada ikan. Ya ini rasanya memang ada ikan ni. Sebab saya dah dapat rasa berat dia. Tapi kita tak pasti lagi ikan apa. Ni biasa pating lah kat sini. Ini laluan pating. Nah ni. Kalau tengok ke depan ni dah. Macam kena ikan dia berat. Sebab saya tak letak batu lah. Kalau berat, confirm ikan. Sebab kayu memang tak ada kat sini. Tu tengok. Kalau perasan ni ikan apa ni. Angkat jaring ni suspend juga ni. Kita tak tahu ikan apa yang kena. Tapi rasa berat dia lain macam. Wah, pari. Ikan pari. Ha. Jarang-jarang boleh kena eh. Ikan pari ni. Ini kira besar ni. Kalau mancing ni oh, memang padu lah dia. Dia melekap ni. Pari. Jari 9 inci. Saya tak boleh nak buka lagi. Sebab dia ada sengat ni. Jarang-jarang kena pari ni. Dah sejarah lah kalau kena ni. Kempari. Ni tempat laluan pating ni. Saya selalu kalau dapat pating kat sini. Ha, saya guna batu sebiji kat atas. Kat belah atas jari ni. Kalau perasan ni guna batu sebiji lah. Guna butter lah bagi dia berat. Kat belakang memang tak guna batu lah. Dia akan cari ikan kat belakang tu. Belakang jari. Jari ini yang cari ikan ni. Ha. Faham tak? Ha, kat belakang tu. Ni kat ujung jari ni. Ha, kat belakang tu. Dia akan melambai. Mencari ikan. Ha, kat belakang tu. Ni pari ni dalam besar juga ni dalam 3 kilo dia ni. Pari Sungai Jelai. Ni joran taut ni. Joran taut ni ingat nak menahan taut tapi air besar. Hari cuti ni ingat nak tahan taut tapi tak tahu lagi surut ke tidak. Biasanya payah ya nak kena jaring pari ni. Sebab mungkin bentuk dia yang bulat ni.
Ni kalau kena ni kira rezeki lah. Pari sungai nak kena jaring. Tengok bau. Jaring 6 inci. Bau ni pun pernah juga kena. Tapi kecil sikit. Pari lah. Yang ni besar ni. Jantan ni. Pari jantan. Wah. Wah, ada satu lagi betina. Oh, sebaik. Saya ingat jantan. Betina ni. Ni tadi dah buang satu. Rupa ada lagi satu. Bahaya ni. Kalau kena. Ni memang cukup-cukup berbisa ni. Tergurih dia pun dah padu dia punya rasa. Belum dia cucuk lagi. Betina. Ingat jantan ada satu tadi. Wah, dia pusing. Mana nak buka ni? Ni jari ni memang kawasan ikan patin. Biasa kalau patin naik memang selalu kena lah jari ni. Ikan lain susah sikit kat sini. Tapi ikan yang kena 2 kilo ke atas lah. Confirmnya. Ni jari 9 inci ni main 2 kilo ke atas. Buah dia puntan ni. Sekarang ni dah kerja, tak boleh nak mancing. Waktu mancing kena waktu hari cuti. Satu Ahad dengan hari cuti. Tak sabar tunggu musim kemarau. Nak memancing pari semula. Pari ni makan waktu air surut. Air jenis sikit. Buah dia puntan ni. Berapa minit nak buka dia je. Bagus. Boleh buka. Rezeki lah kalau dapat kena jaring pari. Memang jarang-jarang berlaku ni. Ni tau. Ikan patin sangka. Ada kena seekor. Kecil. Patin sangka. Ni orang punya ni. Ini dia. Bau ekor merah. Ini berapa kilo ni? Nampak timbul tadi. Ini tak tahulah lukas apa ni. Tu Andi tak tengok ni. Mati boy kamera. Kuah-kuah dekat 20 kilo. Saya nak tahan arai lagi. Sekarang ni air besar. Jadi aktiviti lain tu memang payahlah nak buat. Yang boleh arai je. Lagipun saya dah kerja. Dah mula kerja ni. Jadi hari cuti je.
Sabtu Ahad ataupun ada hari cuti yang boleh tahan harga. Itu yang video saya lambat keluar. Biasa 2 hari 3 hari dah keluar satu video. Sebab dulu PKP dulu tak kerja. Sekarang ni ada masa-masa cuti saya buat lah. Baru boleh buat. Nah, ni beli siput ni. Dah sampai dah hari 2-3 hari order baru sampai. Jadi saya nak proses siput ni lah. Nak jadikan umpan arai. Ni siput sungai kecil lah. Dia ada beza sungai kecil dengan sungai jelai. Yang paling padu dekat sungai ni lah, sungai jelai. Sebab ikan kat sungai tu dah biasa makan siput tu. Siput ni boleh kata kurang sikit lah. Tapi boleh lah daripada tak ada. Dia kalau tengok beza dia dekat ni. Yang ori, bukan ori, yang sungai jelai punya dengan siput sungai kecil. Ha, dia ada dekat sini dia agak tak berapa ke dalam eh. Kalau sungai jelai dia ke dalam sikit. Ha, tu beza dia tu. Kadang warna dia tu. Yang dekat sungai jelai tu kena nampak berkilat lagi. Yang ni agak pudar sikit. Tapi dah tak ada ni, kita cuba je lah buat. Mana tahu nak rezeki patin lagi. Ha, dapat besar-besar ni okey lah. Ini saya beli 3 kilo. Kilo RM7. 7 kilo. Tengoklah kalau ada hasil nanti. Kalau tak ada pun saya up jugalah ni. Sekarang ni payah nak buat konten sebab saya kerja. Baru ni sebelum ni ada dapat pari. Kena jaring. Okey. Nanti bolehlah tengok. Ikan pari. Saya nak ketuk ni siput. Kita ambil isi ke atas ni je. Sebab yang ni lembut. Ambil yang ni je. Ha, ni. Yang bawah tu lembut. Jadi kalau kena air aruh laju, dia tercabut juga. Yang penting yang ke atas ni je. Beza dengan siput sungai kecil ni, isi dia. Ha, dia agak lembik sikit kan. Ha, ni. Dia lembik sikit. Kalau yang sungai jelai punya dia terasa dia punya itu. Isi dia pejal. Ni kalau satu mata dalam 4-5 ekor ni. Kalau besar-besar macam ni. Satu mata boleh 4-5 ekor. Dia elok kita peram dulu. Kalau yang sungai jelai tu kita peram dia tak hancur. Yang ni takut hancur ni. Dia lembik. Ikan patin ni dia suka makan yang berbau sikit. Dah 2 hari baru dia nak makan. Aduh, masalah tukur pula. Mana tukur satu lagi. Tukur kedai RM2 memang macam ni. Ha, ni besar ni padu ni. Dapat besar ni. Ha, memang paling sesuai lah buat umpan. Aduh. Ketuk pula jari. Bahaya main dengan ngetuk siput ni. Tengok ni. Tajam dia punya ni. Ha. Padu dia punya rasa.
Ni dia umpan terbaik pating. Banyak lagi tu. Okey. Lepas ni petang ni boleh turun umpan lah. Okey. Okey, ini arai tali dia kita tambak pada dahan pokok lah. Sebab dekat sini ada dahan pokok. Nanti saya nak tunjuk arai buluh. Macam mana saya buat arai buluh. Arai buluh ni tempat yang tebing dia tak ada pokok. Kita guna buluh sebagai pelampung lah. Tapi kita pakai batu supaya dia tak anyuk. Nanti saya tunjuk cara dia. Ya ni memang kalau perasan tambak pada pokok. Ha tu. Tali pertama batu. Tak ada hasil. Pating dah tak lalu dah ni. Pating dah lepas ke atas dah. Tunggu dia turun pula. Okey. Benda yang paling penting kita buat, kita cari buluh dulu. Nak buat arai buluh ni, ni buluh. Buluh macam ni lah, dia besar sikit. Masih hidup dan tua ni. Buluh ni sebagai pelampung dia. Ambil bahagian yang tangkis sikit lah. Dia besar. Thank you.
Okey, sini kita nak buat tempat tali dia. Nanti kita ikat ke sini, batu kat bawah. Senang je buat ni. Janji. Tengok cara saya ni, nanti boleh buat sendiri lah. Mana yang dekat sungai-sungai yang berarus laju. Kita ambil nak panjang mana. Okey. Okey, sini pun sama ya. Kita buat lubang nak tambat tali untuk mata punya ke bawah. Buat lubang ni sekadar boleh masuk lubang je. Masuk tali je. Tali boleh masuk, ikat kat sini. Okey. Panjang dia lebih kurang macam ni ya. Okey, nanti lanjut terus. Ha, ni gunanya lubang tadi lah. Sebab kita nak letak tali dah ni. Kita nak masukkan tali. Tali ni agak-agak lah kedalaman air tu. Kan? Macam kat sini. Sebab saya nak buat ni tak dalam mana. Kita boleh ajar kat atas lah. Nak dalam mana, tambat ya. Nanti kalau dalam lagi kita buka semula. Kita tambah semula. Ha, tengok macam tu ya. Ni kat depan. Kita letak batu ni. Bagi dia tak hanyut. Bagi buluh ni tak hanyut. Batu besar lah. Batu memang kena besar. Berat. Ni kat belakang dia. Kita guna batu juga. Ha, ni tali 150 pound. Tempat letak mata dia. Mata dia kita letak ke ujung ni. Saya dah buat tempat dah. Mata dia. Ha, ni. Ha, ni tempat mata dia. Nanti kita letak mata sini. Tali ni pun kita ikat kat lubang kat belakang tadi. Dia sama je macam arai pokok. Cuma dekat tempat saya nak tahan ni tak ada pokok yang tepi sungai. Pasal buat arai buluh. Arai ni pun mudah je kena ikan ni. Sebab kita boleh bajet tengah sungai. Tali ni pun sama juga. Boleh ajar. Sebab ni kalau tengok tempat ada kayu kat belakang, jangan panjang sangat. Nanti ikan boleh bawa belik kat kayu. Okey, dah jadi satu arai buluh. Nanti kita tahan. Bunyi burung kambing. Mana dia duduk? Kat atas ni. Atas kepala. Burung kambing. Tak nampak. Arai ni sesuai tahan dia tempat berarus laju ke. Dia tak boleh tahan tempat tenang.
Ni kau tengok kawasan ni, kawasan ikan ni. Ha, kita tahan je kat sini. Ha, kau tengok. Dia jadi macam ni lah. Ha, tu, dia duduk layar macam tu. Batu besar dia tak bergerak dah. Ha, ni. Kalau yang belakang ni kita guna batu kecil lah. Inilah cara tahan arai buluh. Ni kalau tengok kat sini tak ada dahan kayu dekat atas tepi sungai. Tempat ni laluan kenerak dengan pating. Jadi tak ada kayu. Kita buat arai macam ni. Ni tangsi 150 pound 150 lb. Silau sikit lah. Saya duduk menghadap matahari. Boleh nampak ke? Okay. Teknik dia sama je macam arai pokok. Ni sipuk hari semalam. Kita cuba umpan dulu lah. Biasa dia makan malam. Kita tahan petang, pagi esok pun tengok. Nampak tak mengumpan? Sebab silau. Ini cantik umpan lipas ataupun cengkerik. Cengkerik. Aruh ni. Aruh kenerak. Ginilah teknik dia. Ni nama dia arai buluh. Sebab kita guna buluh. Arai. Okey. Kita campak je. Video hanyut. Ngangang dekat pokok tu. Haa. Sangat terlebih sangat, takut lebih ke tepi. Ha, dia tak bergerak dia. Pakai batu besar. Dia duduk tengah sungai sikit. Ha, kalau tengok dapat nampak. Sama je ha, ni. Ni tujuan buat atas ni sebab tali dia setiasa duduk kat atas. Dia tak bergulung kat batu. Ha, tu dia. Dia ada cara dia. Tu, dia akan timbul, buluh dia tak tenggelam. Ni dia umpan dia. Okey. Ha, dia jadi macam tu. Kalau perasan. Ha. Inilah arai buluh. Okey, nanti boleh buat eh. Tapi nak aruh laju lah macam ni. Tengok aruh, aruh laju. Arai ni semua aruh laju. Tak boleh tenang. Okey, terima kasih kerana support saya. Menonton video-video saya. Dari seluruh negara. Ha, Brunei, Indonesia, Singapura, Thailand, Vietnam pun ada. Semua. Satu dunia. Alhamdulillah. Terima kasih.
support. Jumpa lagi konten yang akan datang. Bye-bye.